Petualangan yang sesungguhnya hanya ada saat kamu mau keluar dari zona nyamanmu dan lakukan hal yang berbeda. Kali ini, kita berpetualang ke Desa Ngerayun, Ponorogo. Surga tersembunyi bagi para pecinta alam dan penjelajah yang ingin menemukan keindahan alam yang autentik dan budaya tradisional yang kaya. Bawah ada jurang deh, kata-kata jurang gandul. Adalah gua pandemi. Setelah disunat paginya, malamnya bertapa. Dulu zaman saya nih terdapat sebuah hutan lebat dengan berbagai jenis pepohonan yang tinggi menjulang ke langit biru. Suara burung bernyanyi dan riak angin yang sepoi-sepoi menambahkan keindahan alam di tempat ini. Di meresani air terjun niku pas waktu musim hujan niku, awal musim hujan niku sae toyane. Selama perjalanan saya berhenti dimanapun yang saya ingin eksplor sesuka hati. Bermain air di sungai, menaiki gunung, dan kubiarkan imajinasi menuntunku tanpa peta, tanpa ekspektasi apa-apa, hanya titik awal dan akhir dan banyak momen yang terjadi. Sayangnya musim kemarau, jadi airnya sedikit. Pertanian potensinya empon-pon ada, terus padi, jagung, tanaman tradisional juga kurang. Dan untuk potensi peternakan, memang di wilayah lain dengan kondisi geografis yang ada, dari penyediaan lahan, pakan hijauan, jadi ada sapi potong, kambing, dan yang kita tekuni saat ini juga sapi perah. Itu potensi yang ada di wilayah kecamatan, khususnya Desa Cepopo, Dukuh Nganyelin. Ngerayun menyimpan banyak keunikan. Untuk merasakan tempat ini adalah dengan berhadapan langsung dengan kekuatan alam. Traveling memiliki arti berbeda bagi setiap orang. Bagi saya, traveling adalah sebuah kebebasan. Kebebasan untuk menentukan jalan hidupmu, melawan batas, menghadapi ketakutan dan ketidaknyamanan, untuk berada lebih dekat dengan orang-orang di sekitar kita, dan yang paling penting, dengan diri sendiri. Memayu, Hayuning, Bawono.